Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Momocha Drawing. Sebelum menggambar, Momocha mau mengajak teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Masih dalam suasana lebaran nih, gimana teman-teman mudiknya? Mudah-mudahan mudiknya menyenangkan ya. Pada kesempatan kali ini, Momocha mau menggambar kebun bunga di tepi gunung nih. Menggambar kali ini pelan-pelan ya teman-teman, supaya semuanya mudah mengikuti. Nanti teman-teman tinggal mengikuti videonya sambil menggambar ya. Aku menggambar menggunakan spidol hitam snowman dan kertas berukuran A4 nih. Buat teman-teman yang pengen pakai pensil dulu juga nggak apa-apa. Jika teman-teman ingin mewarnai saja, boleh banget download gambar hitam putihnya di blog Momocha ya. Linknya tersedia di deskripsi di bawah video. Untuk mewarnai kali ini, aku memakai krayon Titi oil pastel yang 55. Kak, kalau aku punyanya krayon Giotto gimana kak? Boleh dipakai ya? Pakai saja krayon atau pewarna yang ada di rumah nih teman-teman, dan cari warna yang mirip. Thank you.
sekarang bagian finishing atau menghitamkan garis. Nanti teman-teman menghitamkan garisnya pelan-pelan aja ya. Ini aku terlihat cepat banget karena diedit agar teman-teman gak cepat bosan. Aku menghitamkan garis menggunakan pensil 8B yang black supaya warna hitamnya jelas dan cerah. Nah, selesai deh. Terima kasih sudah menggambar bareng Momocha. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.